Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabatku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, bimbingan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tentang peringatan malam Nisfu Sya'ban. Nisfu berarti setengah atau seperdua, dan Sya'ban artinya bulan ke-8 dalam perhitungan tahun Hijriah. Nisfu Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam Nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Malam Nisfu Sya'ban juga merupakan malam untuk mencapai kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila masuk bulan Sya'ban, perbaikilah niat kamu. Karena kelebihan bulan Sya'ban atas bulan yang lain seperti kelebihanku atas kamu. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah bulan Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban merupakan malam yang selalu dimuliakan oleh kaum muslimin. Karena pada malam itu dua malaikat, Raqib dan Atid, mencatat amal perbuatan manusia sehari-hari dan menyerahkan catatan-catatan amal yang dilakukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu juga catatan-catatan amal ditukar dengan yang baru. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, bulan Sya'ban itu bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang diangkatkan Allah amal-amal saya ketika saya sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sehubungan dengan malam Nisfu Sya'ban yang dinamakan juga malam syafaat, Al-Ghazali mengatakan, pada malam ke-13 Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya sepertiga syafaat. Pada malam ke-14 diberikannya pula 2/3 syafaat. Dan pada malam ke-15 diberikannya syafaat itu penuh. Dan kebanyakan umat muslim melaksanakan malam Nisfu Sya'ban pada malam ke-15 bulan Sya'ban, yaitu dengan berkumpul di masjid atau di musala-musala dan secara bersama-sama membaca surah Yasin dan doa malam Nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Malam Nisfu Sya'ban disebut juga malam Maghfirah karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunannya kepada segenap penduduk bumi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, tatkala datang malam Nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunannya kepada penghuni bumi kecuali bagi orang yang syirik dan berpaling padanya. Hadis riwayat Ahmad. Ada 6 orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Nisfu Sya'ban. Pertama, orang yang selalu minum arak atau orang yang suka mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka pada ibu bapak atau kedua orang tua. Ketiga, orang yang senantiasa berbuat zina atau maksiat. Keempat, orang yang selalu berkelahi. Kelima, orang yang menjual dengan sumpah dan dusta. Dan yang keenam adalah orang yang menghasut orang lain supaya berkelahi, atau disebut orang yang suka mengadu domba atau provokator. Amalan yang dilakukan umat muslim pada malam Nisfu Sya'ban berupa membaca surah Yasin dan doa Nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Ada yang melakukannya pada malam ke-13, ada yang melakukannya pada malam ke-14, atau ada juga yang melaksanakannya pada malam ke-15 bulan Sya'ban. Dan kebanyakan dilakukan pada malam ke-15. Pada malam ke-15 tersebut umat muslim berkumpul di masjid atau musola, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat selesai dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali secara bersama-sama,
yang dipimpin oleh seorang imam atau ustaz. Pembacaan surat Yasin yang pertama dengan niat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah niat membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Yasin dan doa nisfu sahabat. Kemudian pembacaan surat Yasin yang kedua, kita niat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca surah Fatihah dan dilanjutkan membaca surah Yasin dan doa nisfu sahabat. Kemudian pembacaan surah Yasin yang ketiga, kita niat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan atau ditetapkan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah Yasin dan doa nisfu sahabat. Setelah pembacaan surah Yasin dan doa nisfu sahabat yang ketiga selesai, kemudian dilanjutkan dengan membaca tahlil untuk mengirimkan doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia atau untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita dan untuk seluruh umat muslim. Untuk amalan pada malam nisfu sahabat ini ada yang pro dan kontra. Namun bagi yang tidak melaksanakan amalan malam nisfu sahabat ini, hendaknya tidak dijadikan perdebatan atau permusuhan di antara umat Islam. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.